warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah sekalian dan segenap mustami'in mustami'at, muhibbin muhibbat, dan segenap umat Islam dimanapun berada, yang semuanya sangat dicintai dan sangat dimuliakan dan juga sangat didoakan dan sangat diharapkan doanya. Semoga kita semua dan segenap umat Islam dimanapun berada selalu ada dalam penjagaan Allah, dalam lindungannya, dalam jaminannya, terutama semuanya diselamatkan oleh Allah dari wabah penyakit virus corona dan wabah-wabah yang lainnya, dan juga dari semua bencana, semua bala yang tidak kita inginkan bersama. Di sore hari yang penuh barokah ini, Abuya sedikit ingin menguatkan apa yang tadi Abuya bikin, yang Abuya sebarkan, makalah yang singkat tentang hukum meninggalkan sholat berjamaah dan meninggalkan sholat jumaah ketika ada wabah di suatu daerah, bahwasanya perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba-hambanya yang dengan sayangnya tersebut, atas nama sayang tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang di dalamnya ilmu pengetahuan yang sangat sakral, ilmu pengetahuan yang sangat tinggi, yang sangat mahal, tiada bandingannya. Yang di dalamnya penjelasan dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah bagi manusia dalam menghadapi seluruh permasalahan hidup.
dan juga di dalam menghadapi kehidupan barzakh, kehidupan akhirat. Bagaimana solusinya? Lalu Al-Quran dijelaskan lagi oleh sunnah, oleh junjungan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana diutusnya para rasul pun ini merupakan bukti kasih sayangnya Allah kepada manusia, kepada bangsa jin, kepada ahli bumi, ahli langit, bahkan ke semua ciptaannya, karena dengan hadirnya aturan Allah di muka bumi yang disebut dengan agama Islam, syariat Islam, maka aman bumi dan aman langit. Dan semuanya mendapatkan barokah, semuanya mendapatkan warna-warni kebaikan, langit dan penghuninya, semuanya, ya. Dan juga arasy kursi, semuanya mendapatkan kebaikan. Dan hilangnya agama di muka bumi ini adalah ancaman bagi semua ahli bumi dan buminya, termasuk langit, ya, seluruh planet. Nanti pada hari kiamat semua dihancurkan oleh Allah, yang menjadi sebab apa? Hilangnya agama, hilangnya iman, hilangnya Islam, hilangnya ihsan, hilangnya ketakwaan di diri manusia dan bangsa jin. Ketika total lenyap, maka Allah menimpakan bala yang terbesar, yaitu kehancuran bumi dan langit dan seluruh planet. Matahari dan bulan dihancurkan oleh Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Artinya kita harus meyakini bahwa ajaran Islam adalah benteng dari segala musibah, sumber segala kebaikan dan keberkahan, rahmat, jika dijalankan dengan baik oleh manusia, oleh bangsa jin. Dan solusi yang paling tepat di dalam mengarungi bahtera kehidupan dan juga di dalam mengarungi berbagai permasalahan di alam barzakh dan di akhirat kelak. Dan kita harus memahami juga bahwa ketika keimanan, keislaman ini rusak di diri manusia dan di diri bangsa jin dengan sebab melakukan berbagai pelanggaran-pelanggaran, mengabaikan perintah-perintah Allah, dan juga melakukan larangan-larangan Allah, maka dari situlah Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan warna-warni keburukan, warna-warni kerugian, kehinaan bagi manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyiksa manusia dan bangsa jin nanti di kubur, nanti di akhirat, kecuali semuanya karena sebab dosanya, karena sebab maksiatnya, karena sebab kekufurannya, kemusyrikannya. Maka
Kalau kita sudah memahami ini dan meyakini ini, kewajiban kita manusia adalah mendengar nasihat-nasihat dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mengikuti nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya, menjalankan dengan sebaik-baiknya. Apa yang harus dilakukan, lakukan. Apa yang tidak boleh dilakukan, jauhi. Dan perintah Allah yang paling mendasar adalah iman. Maka dosa yang paling berat adalah tidak iman. Ketika tidak iman, ketika musyrik, ini dosa yang paling besar. Setelah itu, dosa yang paling besar adalah meninggalkan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Dari mulai rukun Islam, ya, meninggalkan sholat, meninggalkan saum Ramadan, dan juga tidak mengeluarkan zakat bagi yang sudah nisab, dan juga tidak melakukan haji bagi yang sudah istita'ah. Nah, ini dosa yang sangat besar. Lalu ada lagi dosa yang besar yang lainnya, ya, ketika meninggalkan yang diwajibkan, di antaranya tidak menyambung rahmi, tidak menyambung kasih sayang itu. Lalu juga ketika tidak menutup aurat, dan juga ketika tidak hadir dalam majelis ilmu, tidak mencari ilmu dari ulama-ulama Allah. Ilmu-ilmu yang diwajibkan oleh Allah harus diketahuinya. Nah, ini bagian dari dosa-dosa yang besar. Dan dosa-dosa yang besar ketika melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Baik yang diharamkan itu yang tertuju kepada hati kita, seperti ujub, riya, takabur, dan yang lainnya, ada hasud, kan? Ada dendam, ada suudzon, dan banyak lagi. Tuh, juga maksiat-maksiat, dosa-dosa yang ditujukan kepada badan, kepada anggota badan. Dosa-dosa ucapan, dosa-dosa pandangan, dosa-dosa pendengaran, dosa-dosa tangan, dosa kaki, gitu kan? Dosa farji, dosa perut. Ya, ini maksiat-maksiat yang harus dijauhi oleh kita semua. Maka kewajiban kita terus berjuang mencari ilmu Allah, lalu mengamalkannya sebaik mungkin. Melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau kita sudah faham hal ini, maka kita faham apa yang terjadi di setiap masa. Dari zaman para rasul terdahulu, kehancuran-kehancuran, wabah, dan juga warna-warni musibah, bala, bencana, kan? Yang besar atau yang kecil, semua sudah dipertunjukkan oleh Allah, kan? Kepada manusia di setiap masa. Dan kita mendapatkan berita dari Allah Jalla Jalaluhu Wahdah, juga dari baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Bagaimana akibatnya, kan? Orang-orang yang kufur, yang syirik, ya, bagaimana akibatnya orang-orang yang durhaka, yang melakukan warna-warni kemunkaran, yang tidak mau bertobat dari maksiat. Nah, itu sudah diberitakan oleh Allah. Lalu di zaman kerasulan Sayyiduna wa Maulana Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun sama. Dulu di zaman Nabi, kan? Sudah dibuktikan banyak bukti di zaman beliau. Begitu pula akibat baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah, yang beriman, yang bertakwa. Ya. Sudah Allah buktikan dari zaman para rasul terdahulu sampai zaman Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sudah dibuktikan. Nah, cukup ini sebagai bukti, ya. Cukup sebagai bukti. Lalu tanda sayangnya Allah kepada kita, hamba-hambanya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita menjaga diri kita, menjaga agama kita, dan menjaga akal kita, menjaga harta kita, menjaga keluarga kita, kan? Menjaga kehormatan kita, dan juga menjaga agama, ya? Dan juga menjaga diri, harta, keluarga, kehormatan yang lain. Ini harus dijaga. Jangan sampai dirusak. Sehingga kalau kita wudu dengan air terlalu panas, kan? Air terlalu dingin yang menyebabkan kerusakan dengan durasi waktu yang lama, ini tetap makruh. Kalau ujung-ujungnya nanti sakit, ujung-ujungnya nanti rusak, itu makruh, kan? Kalau durasinya, kan, singkat, saat itu juga itu bisa kelihatan rusak, kan? Jadi terasa sakit, maka itu tidak boleh dilakukan seperti itu, kan? Haram malah wudu dengan air yang bisa merusak dalam waktu yang dekat, kan? Bisa merusak saat itu, bisa menyakitkan, dan kita juga tahu, ya kan? Seperti uzur di dalam tayamum, ya? Sehingga orang bisa bertayamum, ya? Kalau memakai air diantaranya dia malah bertambah sakit, kan? Bertambah sakitnya itu tambah pakai air itu, ya. Sehingga ada rukhsah dari Allah. Rukhsah ini bagian dari rahmat Allah. Apa rukhsah? Kebolehan, kan? Untuk diganti dengan tanah, kan? Karena intinya Allah Ta'ala yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Di dalam Al-Baqarah Allah menyatakan Allah menghendaki gampang bagi kalian, dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Nah, fahami oleh kita semua, ya, bahwa Allah Ta'ala innallaha, ya, Allah tidak maja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama. Di dalam beragama, kan, Allah tidak menjadikan kesulitan. Tidak. Maka kita semua harus faham kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Ketika Allah menurunkan wahyunya, menurunkan aturan kepada ahli bumi ini, agar apa? Kan? Justru kita agar sehat, agar kuat, agar selamat, agar aman, agar sejahtera, agar damai, agar harmonis, Masya Allah, agar bahagia, agar untung, agar terhormat, agar terjaga, Masya Allah. Ini yang dikehendaki oleh Allah.
Ini di dunianya, bagaimana dengan di akhiratnya? Di akhiratnya Allah menjanjikan keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan yang abadi. Allah, mari kita perhatikan, kan? Di dalam ilmu syariat Islam dilarang apa? Dilarang tabdzir, membubadzirkan harta. Dilarang wudu lebih dari 3 kali basuhan. Ya? Walaupun wudunya di laut, di kolam yang luas, di danau. Mentang-mentang oh ini banyak enggak apa-apa, membasuh wajah 10 kali juga, ya kan? Tidak. Kenapa? Allah sayang kepada kita, kita ini rugi, gitu kan? Jangan merugikan harta. Kerugian harta ini, kerugian tenaga, kerugian waktu, ingat. Ini hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Allah menginginkan kalian itu untung. Tapi kalian malah dengan perilaku kalian, akhirnya kalian jadi rugi, gitu kan? Nah, di dalam ayat lain, Allah Ta'ala wanti-wanti kepada kita, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan sampai dengan sebab perbuatan kalian, kita lalu kalian menimbulkan kerusakan, ya. Menimbulkan kecelakaan, baik menimbulkan kerusakan, kecelakaan, kerugian bagi diri kalian sendiri maupun bagi yang lain, tidak boleh. Tidak boleh, hamba-hamba Allah tidak boleh berbuat, bersikap, berucap, berlaku apa saja yang menjadikan dirinya celaka, dirinya sakit, dirinya rugi, dirinya hina, begitu pula kepada yang lain. Ya, ini ajaran Islam. Ini ajaran Islam. Ya. Maka kalau kita menghadapi hal-hal yang mencelakakan kita, kan? Hal-hal yang mencelakakan kita, lalu kita mau melakukan perintah Allah di saat berbentrokan dengan hal yang mencelakakan kita, kan? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah kepada kita. Jangankan yang mencelakakan, yang bikin repot aja, contoh. Allah memerintahkan kepada kita memberikan rukhsah kalau sholat di perjalanan yang 4 rakaat boleh 2. Yang biasa dilakukan di waktunya duhur, di waktunya sholat asar, di waktunya maghrib, di waktunya boleh digabung-gabung. Padahal, gitu kan? Padahal tidak ada hal yang mencelakakan. Tapi ini bikin ribet, gitu kan? Loh, nanti sholat duhur harus berhenti dulu, harus nanti. Nah, ini, nah, subhanallah, ini sayangnya Allah. Allah kasih kemurahan. Udah, sholat kamu sekarang digabung-gabung saja, lalu dipotong 2-2, kan? Boleh kita 4-4 di waktunya dalam perjalanan, boleh-boleh saja. Namun ketahuilah, kan, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rukhsah. Apa rukhsah? Kebolehan. Kebolehan, gitu kan? Kebolehan bagi kalian. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Waduh, celaka orang-orang yang mutanatti, tanattu, orang-orang yang tanattu, yang tanattu. Apa makna tanattu? Di antara arti tanattu, kata Imam At-Tibi rahimahullah, adalah ketika Allah memberikan rukhsah kebolehan, gitu kan? Lalu kita tidak mengambil kebolehan tersebut, gitu kan? Itu di antaranya, ya. Itu di antaranya. Saya mah mau sholat 4 rakaat di waktunya, silakan, silakan. Tapi ini tidak baik. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis sahih, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa Allah yuhibbu, ya, Allah menyukai, ya, apa dilakukan oleh kita, oleh hambanya. Kemurahan-kemurahannya, kebolehan-kebolehannya, seperti Allah menyukai dilakukan oleh hambanya, oleh kita, kewajiban-kewajibannya.
Ini sudah dibahas oleh Buya dalam makalah yang tadi. Ya, dalam makalah tadi. Banyak dalam bab saum. Kita diwajibkan saum bukan? Wajib. Tapi dan ada saat-saat tertentu ketika sakit, udah jangan saum. Ini sayang Allah pada kalian. Dan dalam perjalanan padahal tidak mencelakakan, gak usah saum. Dan nanti aja diqadha. Allah. Ya, bagi yang haid, bagi yang nifas, ya. Tuh, udah kalian jangan saum, nanti diqadha aja. Tuh, subhanallah. Subhanallah. Ini dalam bab saum. Tuhan. Bagaimana di dalam bab salat Jumat dan berjamaah? Kan? Di dalam bab salat Jumat itu berbeda dengan salat fardu yang lima waktu. Dalam artian bahwa salat Jumat ketika tidak dilakukan tetap ada salat fardu yang pokoknya. Ya. Di dalam berjamaah yang hilang adalah berjamaahnya. Kan? Adapun sholatnya tidak hilang. Kalau kita tidak sholat Jumat, sholat duhurnya juga tidak hilang. Kan? Maka para ulama ahli fikih ini sudah menjelaskan di dalam hadis yang telah tadi Buya jelaskan, ya, bahwasanya lihat di dalam fikih, di dalam masalah tuh, bolehnya orang tidak berjamaah ke masjid ketika ada hujan. Gitu kan? Ketika ada hujan. Dan juga di dalam meninggalkan sholat Jumat. Ya. Di dalam meninggalkan sholat Jumat, Buya sudah jelaskan tadi. Di dalam meninggalkan sholat Jumat, bahwasanya dibolehkan meninggalkan sholat Jumat di dalam situasi kondisi yang darurat, alias ada udzur. Apa ada udzurnya? Udzurnya diantaranya sakit. Udzurnya diantaranya khauf, karena takut. Takut apa? Takut menghadapi hal-hal yang membahayakan. Ya. Kalau ada hal-hal yang membahayakan kita, kan, lalu kita merasa takut, maka dibolehkan untuk meninggalkan salat Jumat. Tapi tentu kita tidak boleh menjadi penakut. Dalam artian takut kita takut yang tidak ada alasan. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi kita harus menelaah dulu. Ya, apa yang menakutkan ini? Sehingga kita menjadi takut, gitu kan? Keluar rumah, interaksi dengan yang lain, dilihat dulu. Ya, lihat bukti-buktinya. Ya. Bagaimana menurut tanggapan para ahli kesehatan seperti tentang virus corona ini? Dilihat dulu. Lihat bagaimana apa itu masuk ke daerah kita atau tidak. Ya. Sudah dijelaskan dalam makalah yang tadi bahwasanya kalau ada penyakit taun atau wabah di satu daerah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang masuk ke daerah tersebut. Dan kalau kalian ada di daerah tersebut lalu taun masuk ke sana, wabah masuk ke sana, kalian jangan keluar dari daerah tersebut. Ini tujuannya apa? Agar tidak menyebar. Nah, sekarang apakah virus corona ini betul-betul mengancam kepada keselamatan jiwa manusia, keselamatan manusia? Maka kita melihat, memantau, ternyata di Cina sudah banyak yang mati, ternyata di Itali, ternyata di Iran, negara-negara yang jauh nih, Itali ini tuh terkena, tuh Mesir terkena, tuh Israel terkena, lalu tuh Indonesia terkena. Bagaimana ini pergerakan virus corona ini menurut ahli kesehatan dan penelitian mereka, yang tentunya kita mau ke siapa lagi kita percaya dalam hal ini? Nah, mereka mengatakan bahwasanya ini virus corona ini ganas dan virus corona ini penyebarannya cepat sekali karena nempel, kan?
nempel di benda, nempel di pakaian, nempel di apa saja, nempel. Nah, ini penyebarannya lewat interaksi. Ketika ada interaksi, itu kan? Nah, disitulah. Sementara sekarang kan lalu lalang dan hubungan antar negara, apalagi antar provinsi, antar kota, sekarang kan sudah di zaman kita artinya sudah menjadi hal yang biasa tuh lalu lalang orang dari negara mana saja, dari daerah mana saja keluar masuk gitu kan. Karena sekarang transportasinya sudah lengkap ya, bukan cuma pesawat saja, ada bis, ada kereta api, ada angkot, ada ojek dan sebagainya. Sehingga melalui hal seperti itulah virus corona ini bisa gampang menyebar luasnya. Nah, bagaimana kalau memang betul-betul menurut ilmu kesehatan dan bukti ya, memang terjadi seperti itu, maka ini menjadi perhitungan di dalam usul fikih. Menjadi perhitungan di dalam usul fikih. Nah, bagaimana nanti menurut usul fikih kalau memang kelihatannya seperti itu, yang merupakan adatnya sudah seperti itu, sudah bukti seperti itu, maka kan barulah nanti akan ada hukum ya yang menjawab dari fikih para ulama-ulama fuqaha, yang diantaranya adalah yang tadi sudah dijelaskan oleh Abuya ya. Jadi di daerah yang memang terkena wabah, maka di sana jikalau orang-orangnya takut untuk keluar dari rumah, kan? Orang yang sehat takut keluar dari rumah, takut kena, maka tidak diwajibkan bagi yang takut itu untuk melaksanakan sholat Jumat, sholat duhur di rumahnya saja, jangan keluar dari rumah, kan? Orang yang sudah terkena, jangan keluar dari rumah. Jangan keluar dari rumah. Jadi pertanyaannya tadi, karena ada yang bertanya juga kepada Buya, Buya bukankah dalam keterangan orang-orang yang sholat berjamaah begini faidahnya, yang sholat subuh berjamaah begini faidahnya, wasa'inu bisabri wassalah. Kita tidak meninggalkan sholat, tapi kan berjamaahnya ini umpamanya. Nah, dalam berjamaah seperti itu, keterangan-keterangan itu tentunya keterangan-keterangan dalam suasana, dalam saat ya tidak ada asbab. Nah, itu kan tidak ada asbab. Nah, kalau tidak ada asbab, ya tafadhal. Nah, ini bukankah ini menyembuhkan? Pertanyaannya begini. Ya. Kalau kita pemanya, sayalah, na'udzubillah min dzalik. Kalau saya yang terkena virus corona, lalu saya akan datang berjamaah ke masjid kalian. Boleh enggak? Ini pertanyaan logika ini, logis nih, ya kan? Kalau saya yang terkena virus coronanya, lalu saya datang ke majelis taklim kalian, berkumpul dengan kalian, boleh gak menurut kalian? Sekarang menurut adat saja tentu akan ditolak. Menurut ilmu kesehatan, pemerintah, jangan. Ya kan? Menurut agama bagaimana? Menurut agama. Apakah menurut agama ini boleh? Ataukah tidak, setelah ditetapkan bahwa virus corona ini menurut ilmu kedokteran, ilmu kesehatan bisa menular dengan cepat dan ini ganas sekali dan sudah bukti, kan? Akan diizinkan oleh kalian tidak? Itu kan kalian juga tidak mengizinkan kan? Kalian tidak mengizinkan. Nah, kalau ada pertanyaan, bukankah ini juga belum tentu? Bukankah semua yang terkena juga tadinya mengira belum tentu? Semua yang belum terkena, semuanya mengira belum tentu. Lalu dia bergaul dan dengan orang-orang biasa. Bahkan ternyata tingkatan presiden, tingkatan wakil presiden, tingkatan dengan menteri saja bisa kena. Tuh lihat di Iran, kan? Para pejabat-pejabat, kan?
Bukan di Cina saja, bukan di Cina sudah jelas. Ya. Mereka bisa kena. Mungkin dalam pikirannya mereka mengira seperti tadi. Ah, kan? Ini kan belum tentu. Ini kan belum tentu. Akhirnya ya, kena juga. Kalau sudah kena, ya, yang bilang belum tentu, pasti dia akan merasa menyesal. Kalau sudah kena, pasti akan merasa menyesal. Apalagi kalau sudah tertular sekeluarga. Kalau belum kena, ya merasa ya kayak mati sajalah. Kalau kematian orang belum mati, merasa wah saya sukaria, berani maksiat dan sebagainya. Tapi kalau orang yang merasakan sakaratul maut, baru menyesal di sana. Ya kan? Yang harus kita perhatikan adalah apa yang disarankan oleh Allah, apa yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disarankan oleh agama, ya. Dan ini juga disarankan oleh pemerintah. Dan ini disarankan oleh para ahli kesehatan. Lengkap ini, ahli kesehatan berbicara sama pemerintah, menghimbau juga sama, dan menurut pandangan agama juga sama. Artinya jangan sampai kita memberi celah untuk cepat menyebar, gitu kan? Caranya seperti yang diamanatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikunci daerahnya. Yang ada di dalam jangan keluar, yang dari luar jangan ke dalam. Jadi kita semua harus tiarap dulu, gitu kan? Harus tiarap dulu. Dan ini kekuatannya sampai apa masa apa namanya efek daripada virus corona itu 14 hari. Menurut penelitian yang sudah diteliti sedemikian rupa oleh para ahli, maka 14 hari ke depan pemerintah ya, dengan kebijakannya tuh memberhentikan ya, segala perkumpulan-perkumpulan. Ya. Dan kita umat Islam juga harus taat kepada pemerintah. Ya. Buya juga ini menjalankan satu arahan-arahan dari Allah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kedua arahan-arahan dari pemerintah juga, arahan dari para ahli kesehatan, ya, yang mana kita jangan membangkang, karena dengan pembangkangan inilah nanti yang akan menjadi sebab tersebarnya ya, virus corona ini. Di Cina itu bukan semua langsung kena, tapi hanya satu orang yang kena. Kenapa menjadi puluhan ribu? Kan? Kenapa bisa jadi sampai ke Iran? Kenapa bisa sampai ke Italia? Kenapa bisa sampai ke negara-negara lain? Kenapa bisa sampai ke Indonesia? Ya kan? Nah, di Indonesia sudah ya, masuk ke mana? Ke Bandung. Udah masuk. Jakarta. Udah masuk. Itu kan daerah-daerah dekat kita. Sementara lalu langjelem, jalma, di mana-mana interaksi manusia, dari mana-mana. Sumedang, Bandung, lewat Sumedang, mau ke Cirebon, Cirebon, dan di Cirebon juga katanya sudah ada yang kena, kan? Nah, maka kita semuanya ya harus sama-sama patuh, kan? Patuh kepada pemerintah, patuh kepada para ahli kesehatan, dan juga kita tetap melihat bagaimana menurut agama. Menurut Allah dan menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini artinya sudah merupakan hal yang mengancam dengan nyata, walaupun tidak kelihatan oleh mata. Tapi ini perkara yang seolah nyata, kan? Yang mana kita sama-sama harus berjuang. Untuk menyehatkan bersama, untuk menyelamatkan semua, sama-sama saling menyelamatkan satu sama lain, patuhi apa himbauan pemerintah, patuhi apa himbauan dari para ahli kesehatan. Ini merupakan wabah ujian dari Allah Jalla Jalal Wahdah dan menjadi peringatan bagi semua manusia, wabil khusus bagi umat Islam dimanapun berada, agar kita kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Ya, mudah-mudahan kalimat ini memperkuat tadi apa yang Buya katakan di WA Buya, ya kan? Namun Buya tidak memasukkan semua dalil-dalilnya, ya kan? Karena banyak dalil-dalilnya
berdasarkan usul fikihnya dan sebagainya, namun tidak akan cukup, ya kan, untuk menuliskan itu untuk dibaca singkat oleh jamaah-jamaah, ya kan. Bagi yang umpamanya memaksakan diri, ah saya mah enggak takut, ah saya mah gimana Allah saja, itu mah terserah dia. Tapi kalau Buya membahas ilmu agama secara ilmiah, ya harus sesuai dengan aturan-aturan, ya kan. Karena kalau berbicara masalah keberanian, Buya juga sama. Menurut keyakinan Buya pribadi, tentunya, ya kan, berbeda dengan apa yang harus Buya ungkapkan demi keselamatan umat bersama. Dan iman manusia itu tidak sama. Ya kan? Iman si A dan iman si B tidak sama. Kekuatannya tidak sama. Doa si A, si B tidak sama. Efek dari takwa si A dan si B tidak sama. Nah, ini ya, yang menjadi permasalahan. Lalu dan kita semuanya ketika melihat ada perbedaan di antara ulama, tidak usah bingung-bingung, ya. Kalau memang kita mau mengikuti kepada apa yang disarankan oleh ulama, kan? A, silakan. Kalau kita mau mengikuti apa yang disarankan oleh ulama B, silakan, ya. Ini tidak boleh menjadi bahan pertengkaran dan bertambahnya keburukan. Tapi harus bertambah ketakwaan kita semuanya. Karena sepakat semuanya bahwa ini adalah peringatan dari Allah. Sepakat semuanya, kan? Bahwa kunci utama adalah istighfar. Kunci utama bertobat. Kunci utama membenahi hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Rasulullah SAW. Hubungan kita dengan semua muslimin muslimat. Bahkan dengan semua makhluk Allah, kan? Lalu setelah itu, usaha secara lahiriah. Usaha secara zahir, kan? Ini yang harus dijalankan oleh kita semuanya. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengarkannya. Wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.